Ya oke, halo, selamat sore sahabat bonsai ya. Salam jumpa kembali bersama saya Andres Bonsai ya. Salam dari saya, salam satu hobi, salam bonsai. Oke, untuk sore hari ini ya, di depan saya ada pohon bonsai asam londo ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman dan semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk kali ini saya akan membuat kan ya. Jadi ini sudah untuk atasnya saya sudah tekuk ini ya teman-teman ya, tapi untuk bagian bawah ini masih terlihat lurus dan sangat janggal sekali dengan gerak atasnya. Jadi saya hari ini saya akan melakukan penekukannya atau pembengkokan dengan cara memotong ya. Jadi untuk bahan bonsai asam londo ini mudah ya teman-teman, mudah untuk menyatunya. Jadi nanti ketika kita bergaji kita potong ya, jadi tidak dipotong full tetapi separuh, kemudian kita satukan kembali ya, jadi nanti akan cepat menyatu kembali teman-teman. Jadi tips kali ini saya akan membengkokkan bagian batang bawah sini supaya terlihat seimbang dengan gerak yang atas ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ya teman-teman, jangan lupa dukungannya untuk like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu update dapat notifikasi terbaru dari channel Andres Bonsai. Dan kita akan langsung garap ya bahannya asam londo teman-teman ya. Oke, kita langsung eksekusi cihirot. Halo, teman-teman, jadi sebelum lanjut ya, saya akan jelaskan sedikit ya untuk bahan ini. Saya hasil tanam dari biji ya teman-teman ya. Jadi memang dari biji dan ini sekitar umur 5 bulanan teman-teman, 5 bulan atau 6 bulan ya. Oke, jadi nanti kita akan bergaji sini teman-teman, kemudian kita akan tekuk dan kita akan ikat ya menggunakan plastik.
teman-teman, jadi sudah selesai ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, untuk gerak dasarnya. Saya bikin meliuk-meliuk ekstrim seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ini untuk mukanya ya teman-teman. Ini untuk bagian cabangannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan silakan teman-teman mencoba. Dan salam satu hobi, salam.